Kali ini aku nak cerita kisah yang dialami oleh keluarga aku selepas tersalah jumpa bidan. Waktu tu aku baru 13 tahun dan baru nak dapat adik kedua. Bila mak aku dah lama tak mengandung, tup-tup mengandung. Dia rasa macam sengal-sengal badan dan rasa nak berurut. Kami duduk area pucung. Bidan yang kami kenal kebetulan balik kampung selama 3 bulan. So, terpaksalah cari bidan lain dekat area situ. Waktu kandungan lebih kurang 7 bulan, ayah aku carilah seorang bidan dekat kawasan Pucong, Kampung Seri Aman. Dan akhirnya dapat. Keesokannya ayah pun bawa lah mak pergi rumah bidan tu. Waktu mak aku berdiri depan pintu tu, bidan tu beria-ria gosok perut mak aku dan suruh mak aku masuk rumah dia dan baring. Suasana dalam rumah dia macam kelam, sedikit berasap dan semacam dalam gua. Mulanya bidan tu tak kasih ayah aku tengok dia urut mak. Tapi ayah aku berkeras nak teman mak sampai bidan tu marah-marah. Cakap degil lah apalah. Las-las waktu bidan tu nak ambil minyak dekat dapur, mak aku rasa tak sedap hati. Terus ajak ayah balik. Diorang bagi macam-macam alasan, tapi bidan tu tak kasih balik sampai dia kejar mak ayah aku sampai ke tanah depan rumah. Dia sambil cakap, "Awak semua jangan menyesal." Bila diorang keluar aja dari kawasan rumah, ada seorang pakcik tu tegur. "Lah, kenapalah pergi dekat dia? Dia tu ada pendamping." Allah, manalah nak tahu kan? Dah nama pun terdesak. Ini kejadian berlaku sebelum bersalin. Mula dari hari tu, macam-macam berlaku dekat rumah kami, termasuk mak aku dan kandungannya. Seminggu lepas tu, mak aku pergi check up dan doktor cakap baby songsang dan perlu lakukan sesuatu untuk elakkan seizure ataupun apa-apa keburukan. Puaslah tunggu bidan yang kami betul-betul kenal tu balik Pucong untuk betulkan balik kedudukan bayi. Sewaktu di rumah pula, macam biasa, mak akan duduk seorang sebab aku pergi sekolah dan ayah kerja shift sebagai security. Nak dijadikan cerita, satu hari ni dalam tengah seorang-seorang duduk rumah tu, tiba-tiba ayah aku balik dari kerja awal dan duduk diam tak bertegur di depan ruang tamu. Mak aku tanya langsung menjawab. Elok sebelum aku nak balik dari sekolah, ayah pun keluar dari rumah tanpa kata sepatah pun dekat mak aku. Mak aku pelik. "Call lah handphone ayah." Sebab nak tanya pergi mana kan? Yelah, dah lah balik awal tiba-tiba. Lepas tu keluar tak bagi tahu siapa-siapa. Rupa-rupanya orang yang balik tadi tu bukan ayah aku. Sebab ayah aku tengah busy training dekat tempat kerja dia. So, siapalah yang balik tadi kan? Dalam masa yang sama, dalam rumah kami, mak aku selalu jumpa belalang hinggap sebelah mak aku. Dan mak aku selalu mimpi ada orang datang dekat dia lalu ambil baby dia. Kita orang ni bukannya tahu sangat belalang ke, pelesit ke, dan memang tak tahu. Bila waktu malam pula, aku selalu tidur dengan mak aku. Dia selalu mengadu katil yang kita orang tidur tu bergerak macam ada orang tarik. Tapi aku tak ada rasa pula macam tu. Maybe sebab tidur mati kot. Yang aku selalu dengar dekat kaki katil tu selalu ada bunyi macam orang ketuk-ketuk. Tapi tak adalah takut sangat sebab tidur dengan mak kan. Macam-macam cara dah buat nak bagi kedudukan baby tu normal. Tapi malangnya tak ada perubahan. Walaupun bidan yang kita orang kenal tu tolong betulkan. Sehinggalah pada tarikh bersalin. Mak aku tak ada rasa nak bersalin walaupun dah lebih sehari. Last-last doktor suruh scissors sebab takut baby akan termakan najis sendiri. Dan ini pula kejadian selepas bersalin. Alhamdulillah, selamat bersalin baby girl. Pada hari ketiga, mak dan baby dah boleh discharge balik rumah. Sampai je dekat rumah, ayah letak baby dekat atas katil.
Tiba-tiba baby tu menangis macam nak tercekik. Bayangkan kalau budak tercekik makan sesuatu, macam mana suara dia? Macam itulah baby tu menangis. Bila ayah solat sebelah dia, mengaji, baru dia senyap dan tidur lena. Elok ayahku habis mengaji, dia akan bangun balik. Lepas tu baby tu macam berinteraksi dengan sesuatu. Dekat bucu siling rumah, selalu kalau baby baru lahir kan dia tidur je. Mana reti nak berinteraksi? Senyum pun tak reti. Tapi adik aku ni lain. Dia sampai berinteraksi. Sampai ayah tutup mata baby dengan tangan dia. Esoknya hari keempat, masih benda yang sama terjadi. Tapi kali ni mak aku berdua dengan baby. Yang kesian mak akulah. Dahlah seizure, bukan boleh gerak banyak. Tambah adik aku meragam macam tu. Aku sekolah, ayah kerja. Maghrib tu, ayah aku jemputlah orang surau untuk buat bacaan Yasin. Sebab gangguan adik aku tu lah. Alhamdulillah, elok je baby tu tidur. Tapi bila dah habis je bacaan Yasin dan semua orang dah balik, semuanya berubah. Bila adik tu dah lena, ayah pun baringkan adik dekat sebelah mak sebab ayah nak ke dapur. Elok ayah datang ke depan. Betapa terkejutnya bila mak aku jerit panggil ayah aku suruh tengok adik aku. Tahu tak, muka dia jadi biru pucat macam ada benda sedut darah dia. Nampak mata hitam dia dah ke atas. Ibu aku kaku sebab dia rasa macam ada yang tahan dia dari bergerak. Cepat-cepat ayah aku bawa pergi hospital. Tapi malangnya baby dah meninggal waktu dalam perjalanan ke sana. Doktor pun tak dapat explain penyebab kematian adik aku. Cerita pun diorang macam tak percaya. Esoknya bila mayat dibawa balik ke rumah untuk urusan pengebumian, setelah selesai semuanya, ada ustaz yang datang merawat. Waktu tu juga ustaz tu cakap kalau boleh dia nak kami pindah dari rumah tu sebab dia sendiri pun tak sanggup nak masuk dalam rumah kami. Ayah terkejut dengan apa yang ustaz tu cakap. Ustaz tu cakap gayanya ada orang marah dekat kamu dan isteri sebab halang dia dapatkan kandungan tu. Macam-macam dia hantar. Dekat katil ada seekor, dekat dapur ada seekor, dekat tandas ada, dekat siling pun ada. Saya tak sanggup nak pandang. Tapi itulah, nak pindah pun bukan time tu boleh dapat rumah terus. Kami stay dalam seminggu dua dekat rumah tu. Start dah tahu rumah tu berpenghuni. Waktu tidur memang tak tenteram. Kadang-kadang bunyi budak menangis. Aku nampak orang baju hitam lalu lalang dekat ruang tamu. Alhamdulillah, seminggu lepas tu kami pindah dari rumah tu. Sebelum masuk rumah baru tu, ayah bawa mak pergi berubat sebab tak nak benda mengikut sekali. Tapi tak lama lepas tu ada orang lain menyewa rumah sewa kami tu dan meninggal selepas beberapa hari duduk situ. Itu jiran lama punya cerita. Sekian saja cerita dari aku. Assalamualaikum.